Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih lagi apa Kang Wasir? Ya ini perdana di tahun 2022 ya. Datang ke rumahnya Kang Wasir, ternyata Kang Wasir lagi nyiram-nyiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ajat di channel YouTube ya Kang Wasir. Nah, tetap ya 2022 itu harus semangat gitu lah, harus lebih semangat untuk bisa lebih baik lagi, oke? Okay? Nah, hari ini tuh Kang Ade bawa orang lagi buat ngebahasin nih. Ada anggrek kaplea Kang, ini mau nggak nih? Mau dong! Kaplea nih, aku bawa ini kaplea nih. Ini. Dah, ya. Ada bunyinya? Itu kan es. Ini mah nggak ada bunyi. Kirain es krim. Bukan, ini ada oleh-oleh nih buat Kang Wasir di kafe nih. Oh, wah, ini mah masih anak-anak aja. Ini remaja ya Kang, karena nggak ada yang gede, jadi kan ada dulu. Kang Wasir pengen yang berbunyi. Ini. Ada. Ada dong, ini ada yang krok nih. Katanya sekarang Kang Basir itu seneng kaplea ya? Iya, keracunan biasa saya. Keracunan sama Kang Ajat ya? Iya. Seneng kaplea gitu ya? Tapi jelasin dong, Kang Basir kan belum paham kaplea. Oh gitu, nah ini ada RL. Tar dulu. Yang belum subscribe dulu. Iya lupa ya. Tetap di channel Kang Basir Orchid ya. Nunggu tukang esnya lewat. Oh iya, oke. Berisik. Jangan kemana-mana. Kalau tukang esen dulu itu gimana? Wah, ini dalam rangka apa nih Kang Ajat? Hadiah ulang tahun pernikahan Kang Basir nih. Oh iya, Bu Astri ngasih hadiah buat Kang Basir. Ini kaplea katanya Kang Basir. Terus sekarang suka temen kaplea nih. Iya. Terima kasih, kok tahu banget sih. Ini kan hari ulang tahun pernikahan Kang Basir yang ke-16. Oh ya Allah, 16 tahun. Aduh, selamat banget ya. Moga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, rezekinya makin banyak, makin sukses gitu ya. Amin. Sampai nanti kakek nenek gitu lah punya cucu ya. Iya, sampai juga jangan kakek nenek dong. Ada apa? Apa buyut laki buyut sampai buyut ya sampai buyut, buyut. Gitu ya. Iya, sampai balaka ceprot apa? Balaka ceprot iya. Ah, ini apa ini kok merah ini? Ini itu di apa? Khusus beli yang kenop nih. Bu beli ya. Dia bakal masih beli baru dia ketemu. Ini ada kaplea BLC High Day Delight Egg Lucky Man. High Day Delight Egg Lucky Man. Berarti ini belum diregistrasi dong? Belum. Ini masih XX kan gitu kan namanya. Oh, masih XX. Ini bunganya tuh kayak gini nih kan. Bentar nih kan ada penutup. Oh, tapi udah ada ya. Tuh bunganya kayak gini. Oh, kayak gitu. Cantik ya bunganya ya. High Day Delight Egg Lucky Man. Egg Lucky Man. Mana dong lihat tulisannya Kang Basir? Nih, lihat nih tuh. High Day Delight Lucky Man. Oh, berarti Lucky Man-nya itu kan iya, Kang Basir ya. Berarti Lucky Man. Laki-laki yang beruntung iya, ya. Dapetin Bu Dewi ya. Iya, dapat Bu Dewi. Ini wangi enggak sih Kang Ajat? Ini harum. Harum, oh, harum. Bukan wangi lagi, harum. Oh, berarti ini fragran ya apa? Fragran. Fragran. Kalau fragran pregnant itu hamil apa melahirkan? Melahirkan ya. Oh, suka hamil apa ya? Lupa deh. Iya, hamil. Iya, Kang Basir suka ini, suka ketukar mulu. Ini udah kelihatan nih lidahnya lihat kayak gini ya. Iya, unik banget ya. Wah, cakep euy. Kayaknya ini ada dua Kang kenopnya tapi enggak jadi kayaknya satu busuk tapi enggak apa-apa. Yang penting jadi satu lah. Iya, ini khusus spesial buat Kang Basir nih katanya. Biar makin keracunan katanya. Iya nih udah mulai keracunan Kang Basir nih. Nah kalau ini yang satunya lagi apa Kang Ajat? Ini ada apa sih ya? ID-nya Xin Xiang Diamond. Nah ada ini keistimewaannya apa nih? Xin Xiang Diamond itu? Oh Xin Xiang Diamond. Kang Basir pasti yakin ini ada keistimewaannya sehingga Kang Ajat ngasih ini ke Kang Basir. Ini sebenarnya Kang yang cantik banget gitu loh. Bunganya warnanya apa? Ih, warnanya pokoknya kayak gradasi ada warna kuning, merah gitu kan. Tapi memang di kalau hasil searching Google itu ya ada berbagai varian warna gitu kan. Lidah-lidahnya ada beda-beda ada di orchid root itu ya. Bervariasi ya. Bervariasi ya. Berarti ini silangan dong? Iya, ini adalah silangan dari Rincotillis RLC ya. Cut Excellent. Hah? Cut Sun matahari ya. X
RLC Zen When Beauty. Aduh, susah banget namanya ya, Kang. Wah, pasti ini dari Arab ya? Bukan, ini dari China kayaknya. Oh, nih, Kang. Ada, Taiwan ya? Iya, mungkin ada Zen Wen Beauty gitu ya. Oh. Susah banget nih. Wah, pasti namanya. Bunganya indah banget. Ih, ini cantik banget bunganya. Makanya juga Kang Ajat juga koleksi juga ini di rumah gitu, satu gitu. Wah, luar waktu biasa. Itu kan ada dua, Kang. Jadi, udah deh. Kang Ajat juga Kang Basir juga, jadi sekarang beli juga satu. Ini kayaknya dikasih ini ya, dikasih apa namanya, sianida ya. Emang kenapa? Kang Basir keracunan. Emang kenapa? Enggak, ini kan kayak kopi sianida kan biar keracunan. Ah, oh, iya. Biar Kang Basir suka katria, jadi dikasih sianida ya. Iya, karena kan ada banyak katria, jadi tapi katria, ini wangi juga gak sih, Kang Ajat? Wangi biasanya, kalau katria kan kebanyakan wangi kan. Tapi memang ada beberapa yang gak wangi ya, katria ya. Gak semua katria itu wangi ya, gitu kan. Kayak Porbesi, nggak wangi, kalau masalah Porbesi yang waktu itu katakan Basur jabat itu ya. Oh, orang spesies itu nggak wangi, kalau nggak salah. Kalau yang ini wangi nggak aja nih? Enak banget ini, seru kayak gini. Iya, tadi itu dikasih suguh ini sama Bu Dewi nih, lagi ngobrol makan Basir itu kan dikasih suguh ini molen. Saya sambil makan aja. Oh, makan udah nanti aja lah. Tapi ini Kang Ajat. Ini nih, apa namanya nih tadi teh? Ini nama si Haida Delight Lucky Man. Nah, ini mekarnya lama nggak sih? Ya biasalah kalau katanya, mungkin katanya itu kan bervariasi ya, Kang. Ada yang seminggu, ada yang dua minggu gitu kan. Tapi kalau yang paling, kalau lama ya berarti dua minggu, oke, berarti itu keren gitu loh kata biasanya itu dua minggu gitu. Ini juga sama ya, kurang lebih iya, ya? Kurang lebih segitulah kalau katanya itu nggak terlalu lama ya, nggak kayak dendro. Kalau dendro kan bisa berbulan-bulan. Iya, makanya bulan. Kang Basir sukanya dendro. Oh, gitu. Kalau Kang Ajat kan sukanya ini. Jadi kalau Kang Basir itu kuantitas. Kalau yang ini kualitas. Kalau jadi ini bunganya bagus, Kang Ajat itu besar, warna-warni. Kalau dendro kan kecil-kecil, banyak dan lama gitu kan. Gak suka yang kecil tapi lama gitu daripada yang gede sebentar gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau kecil lama juga nggak kerasa katanya. Nggak kerasa kan jadi lama gitu. Nggak kerasa. Kalau gede karena kerasa jadi sebentar. Kalau kerasa gitu kan kerasa ngelihat gede banget. Iya gitu, jadi sebentar. Kan kelihatan besar. Udah sebentar aja lihatnya. Pokoknya itu tergantung selera sebenarnya. Tergantung selera. Tapi Kang Basir jadi suka yang gede dan besar. Gede, besar, besar sama walaupun sebentar. Oh gitu. Nah, yang penting daripada yang kecil lama gitu. Jadi ya mencoba menyukai katlea juga. Yang lebih kelihatan bunganya gede gitu. Ya. Tapi ini ngerawatnya susah nggak nih, Kang Ajat? Enggak sih, ini ada medianya, ini pakai arang tuh. Nah, terus Kang Basir? Ini akarnya tuh udah kelihatan. Jalan juga tuh ya. Nyiramnya gimana? Kalau ini mah tergantung kan, kalau arang kan tidak begitu menyerap air ya. Mungkin kalau misalkan cuaca panas sehari bisa dua kali lah ya kalau ini. Ini dari gantungan baju ya, Kang Ajat ya? Enggak, nih kalau ini dari gantungan baju tuh. Ini gantungan baju tetangga nih. Enggak, pokoknya Kang Ajat. Nah kalau ini dari sononya kan belinya itu pakai moss sebenarnya. Dia moss putih karena di sana dia jarang disiram. Dia sibuk, mungkin dia pakai moss putih. Jadi ini penyiramannya harus benar-benar dijaga banget, takutnya busuk gitu. Ini kan ada perbedaan nih ya. Biasa kita beli kan ya, bukan ini sendiri. Jadi yang ini pakai arang, yang ini ada moss putihnya. Nah kalau ini harus disesuaikan lah ya penyiramannya. Kalau bonsai masih basah, jangan disiram. Kalau ini bisa lah sehari sekali juga bisa, kalau pakai arang ya. Karena arang kan nggak terlalu menyerap air kan. Kang Basir tuh terima kasih banyak banget, Kang Ajat nih. Iya. Ini sama-sama, Kang. Baru Kang Ajat doang loh yang ngasih hadiah ulang tahun pernikahan gitu ya? Kang Basir nih. Emang Kang Basir nikahnya tanggal Januari? 1 Januari. Oh, 1 Januari nikahnya? 2006. 2006, aku 2006 masih di mana ya? Masih di dalam perut. Enak aja. Aku udah melanglang buana juga. Nah, tunangan 1 Januari 2005. Oh, berarti 1 tahun. Iya. Dan alhamdulillah 1 Januari 2022 baru ada yang ngasih kado. Angrekat Lea. Aku ya. Iya, Kang Ajat, alhamdulillah, hatur nuhun. Ya, sami-sami lah. Pokoknya ini dirawat dengan baik ya. Jangan-jangan dijual ya. Amanatnya itu ya? Iya. Itu amanah ya? Iya. Kalau misalkan Kang Ajat nih, Kang. Kalau Kang Ajat nih, kalau misalkan Kang Ajat dikasih sama seseorang, itu
nggak akan ajak jual, kecuali memang dia sudah banyak. Oh, boleh lah ya, banyak. Ada kecualinya ya? Kecualinya kalau sudah banyak gitu. Kalau misalkan ini udah banyak, berarti sudah split. Kang Basir ada 10 pot, ini jadi 10 pot. Sok mau dijual gitu, terserah yang penting ada gitu. Ini ya, ini dari lanjut nih. Gitu. Padahal ini tadinya Kang Basir mau bilang. Yang minat, Japri gitu loh. Belajar, udah dikasih, dijual kan. Gak kira-kira tuh kalau. Ya udah deh, tapi Kang Basir juga punya anggrek Cattleya bagus loh. Oh ada. Cattleya mantini Kang Basir berbunga gitu. Loh. Swear. Iya. Nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas lagi setelah yang satu ini. Sekarang ini di closing nih. Yaudah. Kang Basir pengen cepet-cepet ini, pengen cepet-cepet nyombong. Oh gitu. Ya udah, sekian dulu video dari Kang Anda, Kang Basir dan juga Bu Dewi ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan juga dinyalakan lonceng notifikasi. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wah, kebiasaan. Nanti ini gak ada, jangan sombong sendiri.